Halo guys, balik lagi di channel Klems Otomotif dengan gue Johan. Kali ini request dari salah satu repeat loyal customer kita ya. Ini mobil yang Honda Brio RS 2012. Keluhannya nggak terang, dia langsung upgrade semua ya. Headlamp dan fog lamp dan juga ada di black housing dan candy orange. Ini di upgrade headlampnya dengan pakai yang ini Hyperion next level ya. Kemarin nih dia copotin dari mobil sebelumnya. Ini yang Hyperion untuk fog lamp tip yang Mini Pro G lensa 1, karakternya lens bisa dua warna low dan high beam. Ada penambahan demon yang super red ya, atas bawah. Oke, coba senja dulu. Ya. Fog lamp-nya matiin deh coba. Senja tapi fog lamp. Ya, fog lamp matiin. Oke. Jadi demon eyes-nya merah ya. Dan ada di full black housing semua dan candy orange ini. Mantul. Ya, ini dalamnya dicat orange. Ya, low beam. Nah, ini low beam. Dim. Fog lamp sekalian deh. Fog lamp nyala putih standby, dia dimnya kuning ya. Mantap nih. Coba kita lihat sinarnya. Nah, ini bawah karakter untuk sinar fog lamp ya, Mini Pro G lensa 1, ini karakter headlamp. Coba dim. Ini high beam headlamp. High beam dia berubah jadi kuning ya, karakter lensa satu ini. Oke, coba lepas. Oke, putih lagi. Oke, mantap nih. Oke, thank you ya customernya. Gua gak sebut nama, thank you udah jadi salah satu loyal customer Klems. Kalian kalau yang mau upgrade custom lampu bisa langsung datangnya ke Klems Otomotif. Jangan lupa follow, like, dan subscribe channel-channel kita ya guys. Thank you.